tes rasa. Wow, pas benda-benda. Dari gurih, manis, pedis, sudah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda semuanya, dimanapun bunda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa jaga kesehatan bunda-bunda semuanya. Pagi hari ini saya mau memasak jamur sawit sama udang ya bunda-bunda. Yuk ikuti kegiatan saya masak-memasak lagi. Untuk bahan yang pertama yaitu udang yang sudah saya bersihkan. Saya hilangkan kepalanya, ini tadi sebanyak 200 gram ya bunda. Bahan yang kedua, jamur sawit yang sudah saya potong-potong sebanyak 200 gram. Sawi hijau, 1 pohon. Dan untuk bumbu-bumbunya, ada 3 butir kemiri, kurang lebih 10 butir bawang merah, 3 bawang putih, 25 butir cabai rawit dan 1 buah tomat. Untuk bumbu pelengkapnya, 1 sendok makan gula pasir, 1 bungkus masako, dan setengah sendok teh garam. Panaskan minyak. Kita goreng bumbu yang sudah saya potong-potong. Kita angkat ya bunda-bunda. Kemudian akan saya blender. Kemudian masukkan udang. Ini sudah masak ya bunda-bunda. Kemudian saya masukkan sawi. Aduk kembali. Kemudian saya akan masukkan jamur. Aduk kembali. Kemudian tambahkan bumbu yang sudah di blender. Aduk-aduk. Harum sekali baunya bunda-bunda. Kita tunggu sampai mendidih. Masukkan bumbu pelengkap ya bunda-bunda. Aduk kembali. Jangan lupa tambahkan tomat tadi. Kemudian akan saya tes rasa. Wow, pas bunda-bunda. Dari gurih, manis, pedis, sudah pas. Ya, kita tunggu sebentar. Kita matikan kompor. Alhamdulillah, sudah mateng. Jamur sawit udang. Ini bunda-bunda, mari kita sarapan. Ini bunda-bunda, rasanya itu nikmat dan lezat ya bunda.
Saatnya kita mengicipi masakan. Ini sarapan ya bunda-bunda. Ini sudah jam 8 lewat 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dari kriuknya sawi sama jamur ini pas teman-teman. Enggak terlalu masak. Enggak terlalu mentah juga. Saya mau coba udangnya. Ini sengaja udangnya saya belinya yang kecil-kecil begini teman-teman. Jadi tidak saya kupas, hanya saya buang kepalanya saja biar ada krenyes-krenyesnya teman-teman. Pastinya nikmat teman-teman. Yakin teman-teman, ini rasa nambah ya. Enaknya luar biasa. Enak. Alhamdulillah, sarapan saya sudah habis teman-teman. Alhamdulillah. Rasanya itu luar biasa teman-teman. Nasinya hangat sama masakannya yang pas, tidak kemasakan dan Oke teman-teman, terima kasih selalu menonton video saya. Tunggu masakan jamur saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.